Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Risen Bae. Kali ini aku mau berbagi masakan ya guys. Hari ini aku itu mau masak ungkep daging sapi ya guys. Jadi men ngaulam ya guys, sama lopak ya. Ini lopak putih ya. Kalau di sini namanya lopak. Ini daging sapi. Ini aku beli yang itu ya, apa namanya, yang pink, yang ice ya guys. Jadi bukan yang fansin ya. Ini daging sapinya sudah aku rebus sebentar ya, untuk menghilangkan bau esnya kayak seperti itu ya guys, kira-kira ya. Dan ini bumbunya guys, aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kayu manis, terus itu apa, ada bintang. Terus ini gula batu ya guys. Dan ini aku udah siapkan wajannya ya guys. Oke, lanjut kita kasih minyak ya. Oke, kita tuang minyaknya. Hari ini aku masak banyak guys. Lanjut aku masukkan ini pingtong ya, rasa kantonisnya pingtong ya, gula batu guys, masya Allah. Jadi ini aku masak terlebih dahulu untuk membuat warnanya ya guys, biar warnanya cantik ya. Jadi masak sampai lumer ya. Jadi ini bertujuan untuk membuat warna ya, biar nanti warna mennya itu coklat kayak gitu ya, kecoklat-coklatan ya. Aku masak sampai lumer. Masaknya sangat simpel ya guys. Nah, ini udah hancur ya guys, dan warnanya udah merah coklat-coklatan ya. Guys, kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti itu masakannya jadi merah seperti itu ya. Ya. Lanjut kita masukkan bumbu lainnya. Aku tuang cuma. Ini sampai bumbunya harum ya. Thank you.
Oh guys, kira-kira seperti ini ya. Ini udah tercium aroma bumbunya ya guys. Lanjut kita masukkan dagingnya ya. Lalu kita aduk rata. Seperti ini ya guys, kira-kira ya. Ini aku udah aduk-aduk rata tadi karena susah ya sambil megang HP ya. Jadi kira-kira seperti ini, diaduk-aduk rata terus dikasih ini ya, apa, arak masak ya, sedikit aja, mungkin 1 sendok makan ya, boleh 1,5 tutup botol juga boleh. Lanjut kita kasih air ya guys, lalu masak sampai empuk ya guys. Kasih air biarkan mendidih, masak sampai dagingnya empuk ya guys. Mungkin setengah empuk baru kita masukkan lopaknya, lopak putihnya. Jadi ini biarkan masak sampai empuk terlebih dahulu, kita tutup, kita tunggu ya. Ini masaknya lama ya, sebenarnya kalau sama panci presto cepet guys, paling cuma setengah jam ya, tapi kalau ini sama panci biasa kurang lebih sekitar 2 jaman guys, nunggu dagingnya sampai benar-benar empuk guys. Oke. Oke guys, dan lanjut video kemarin ya, maaf banget karena kemarin itu aku masak terus sibuk banget ya, karena tamunya udah pada datang dan aku harus masak ya, jadi kayak keteter kayak gitu, jadi terbengkalai lah videoku guys. Dan ini sisa masakan kemarin ya, jadi setelah dagingnya setengah empuk ya, baru dimasukkan lopaknya ya, lopaknya dimasak sampai empuk seperti ini guys hasilnya ya. Ini kemarin nggak habis karena aku masak banyak banget ya, jadi ini adalah sisa lauk kemarin, tinggal dipanasin aja. Ini bumbunya udah meresap banget dan nikmat guys. Ini lemon ngaulam, lopak men ngaulam ya guys, ini bahasa Hongkongnya ya, jadi daging sapi ungkep lopak, lopak putih ya guys. Seperti itulah ya guys, kira-kira kemarin itu sibuk banget, jadi aku nggak sempet lanjutin bikin videonya karena terlalu sibuk ya, ada bikin casu, masak sayur dan lain-lain lah, pokoknya sibuk guys. Dan hari ini juga sibuk, dan ini aku baru sempat ngelanjutin videonya guys. Hari ini cuacanya dingin guys. Oke ya guys, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.